Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans setia Ikatan Cinta, khususnya fans Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo, dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur serta dimudahkan rizkinya, amin. Oke guys, berjumpa kembali bersama Bang Mimin yang di setiap harinya akan memberikan kabar terbaru dan terupdate seputar Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo, yang dimana kali ini Bang Mimin akan memberikan kabar terbaru dan terupdate-nya, yang dimana tadi malam Amanda Manopo langsung diwawancarai secara eksklusif. Amanda Manopo pun memberikan teguran yang cukup keras kepada Arya Saloka karena telah melakukan adegan yang sangat-sangat sedikit tidak disukai oleh Amanda Manopo. Nah guys, sebelum lanjut ke dalam topik pembahasannya, alangkah baiknya untuk kawan-kawan semua yang baru bergabung dengan channel ini, alangkah baiknya kawan-kawan semua tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan tombol like serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya bertujuan agar kawan-kawan semua mendapatkan notifikasi pertama dari channel ini. Oke guys, kita masuk kembali ke dalam topik pembahasannya. Tadi malam ada adegan yang cukup menegangkan sekaligus menghebohkan, yang dimana seperti kita ketahui ketika Amanda Manopo dan juga Arya Saloka sedang duduk berdua, Arya Saloka mengelus-ngelus perut milik Amanda Manopo. Namun ternyata hal tersebut membuat Amanda Manopo sedikit risih dengan tangan Arya Saloka yang mengelus-ngelus tangan atau mengelus-ngelus perut Amanda Manopo. Kemudian ketika diwawancarai secara eksklusif, Amanda Manopo mengakui hal tersebut, yang dimana menurut Amanda Manopo, "Saya sedikit tidak suka dengan cara perlakuan dari Mas Al yang terlalu sering mengelus-ngelus perut saya," ujar Amanda Manopo. Hal tersebut pun diungkapkan oleh Amanda Manopo secara langsung saat wawancara eksklusif, karena menurut Amanda Manopo hal tersebut membuat sedikit risih. Karena menurut Amanda Manopo, tidak seharusnya setiap adegan Mas Arya Saloka harus mengelus-ngelus perut milik Amanda Manopo. Menurut Amanda Manopo, masa iya setiap adegan Mas Arya harus mengelus-ngelus perut milik Amanda Manopo, ujar Amanda Manopo. Nah guys, nampaknya sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Sebelum Bang Mimin pamit undur diri, alangkah baiknya untuk kawan-kawan semua yang baru bergabung dengan channel ini, kawan-kawan meninggalkan jejaknya dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Nah guys, sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.